Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara menghapus status WA di memori internal ya, atau status WA yang tersimpan di penyimpanan internal HP kita. Nah, di sini ada satu status yang sudah saya lihat ya. Dan ini akan langsung tersimpan di penyimpanan internal HP kita ya. Nah, untuk cara menghapus status yang tersimpan tersebut, caranya kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kalian buka saja aplikasi file manager bawaan HP kalian. Dan kebetulan di sini saya menggunakan HP Xiaomi. Jadi, ketika sudah masuk di tampilan seperti ini, kita ketuk pada icon folder di menu atas yang ini ya. Kemudian di sini kalian pastikan ketuk pada titik tiga di sini ya. Kalau misalnya masih tersembunyi, untuk foldernya kalian bisa ketuk titik tiga, lalu pilih tampil berkas tersembunyi. Nah, hasilnya akan seperti ini, akan terlihat semuanya untuk folder-folder yang tersembunyi ya. Di sini kalian pilih saja folder Android ya. Ini dia Android, tinggal diklik. Kemudian jika kalian belum tampil semuanya, kalian bisa ketuk titik tiga, pilih tampil berkas tersembunyi ya. Di sini lanjut klik media. Kemudian kalian pilih com WhatsApp yang ini foldernya. Lalu di sini klik folder WhatsApp. Kemudian di sini kita lanjut klik pada media ya, folder media. Nah, di sini akan tampil semuanya seperti ini. Kalau kalian belum tampil ya, misalnya sembunyikan berkas tersembunyi seperti ini, itu akan tersembunyi untuk beberapa folder yang ada ya. Jadi klik titik tiga, lalu tampil berkas tersembunyi ya. Kemudian di sini kalian klik pada folder .statuses ya, yang ini. Nah, di sini akan tampil untuk status yang tersimpan ya. Bisa dilihat di sini ya untuk statusnya. Nah, ini berupa video. Jadi untuk menghapus status ini tinggal kalian klik saja pada sini ya nih. Penyimpanan internal Android media.com WhatsApp WhatsApp media. Nah, tadi sudah sampai di sini, kita klik pada status. Lalu kalian checklist saja yang ini. Nah, beri tanda checklist seperti ini. Biasanya kalau emang ada status banyak ya, itu akan terlihat di sini semuanya dan akan memenuhi penyimpanan internal di HP kalian ya. Jadi bisa dilakukan hapus saja seperti ini. Klik pada icon hapus. Lalu klik hapus. Nah, seperti itu ya untuk menghapus status WhatsApp yang tersimpan di penyimpanan atau memori internal. Oke, itulah tutorialnya. Semoga ini dapat membantu dan terima kasih sudah menonton video ini.